Thailand yang dahulunya dikenali sebagai Siam pada asalnya terdiri daripada beberapa buah kerajaan besar. Dahulu, Siam terdiri daripada Kerajaan Lana di utara Thailand, Sukhothai atau Ayutthaya di kawasan tengah dan Kerajaan Malaya di selatan. Raja Rama keempat yang memerintah semasa dinasti Chakri menggunakan nama Siam untuk menyatukan semua kawasan di bawah satu negara dan nama Siam adalah nama formal yang digunakan di dalam mana-mana perjanjian yang ditandatangani dengan kerajaan yang lain. Siam kemudiannya ditukar kepada Thailand yang bermaksud tanah yang bebas pada tahun 1939. Wilayah ini tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Eropah walaupun Jepun pernah mendarat di Thailand. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Era penjajahan moden oleh negara Eropah. Era penjajahan moden bermula pada abad ke-15 dan kemuncak pada akhir Perang Dunia Kedua apabila sepertiga populasi dunia adalah di bawah penjajahan kuasa asing. Negara-negara Eropah yang berkeupayaan tinggi dalam dunia maritim seperti Britain, Portugal, Spanyol, Perancis dan Belanda mula menerokai benua-benua lain melalui jalan laut. Penjajahan bermaksud penemuan, penaklukan, penempatan dan eksploitasi ekonomi oleh sesebuah kuasa politik. Apabila bermula revolusi industri pada kurun ke-19, kuasa barat mula mahu mencari sumber asli dan tanah jajahan. Ideologi imperialisme mula meningkat momentumnya hingga terkesan ke negara-negara Asia. Siam juga diugut oleh konsep penjajahan imperialisme oleh kuasa barat pada pemerintahan Raja Rama ketiga 1824 hingga 1851. Situasi semakin buruk pada pemerintahan Raja Rama keempat dan kelima. Walaupun berhadapan dengan pelbagai perang dan perubahan kawasan pemerintahan, Thailand berjaya bertahan dari dijajah. British menjajah Burma di barat Thai dan Malaya di selatan, manakala Perancis menjajah kawasan Indochina iaitu Kemboja, Laos dan Vietnam di timur Thai. Faktor penyebab Thailand tidak dijajah. Raja-raja Thai menunjukkan kehebatan dalam banyak peperangan yang berlaku pada pertengahan kurun ke-18 dan juga membuktikan kepandaian dalam mengatur pentadbiran. Raja Mongkut, Raja Rama keempat dan Raja Chula Longkorn, Raja Rama kelima masing-masing membawa kemodenan Thailand hingga dapat menyerupai Eropah yang sedang menakluk kawasan sekeliling Thailand. Raja Rama kelima telah menubuhkan pasukan ketenteraan profesional dan dipandang tinggi bukan sahaja di Thailand tetapi juga oleh negara luar. Pada ketika itu, sistem politik Thailand terdiri dari banyak pemimpin-pemimpin tempatan yang membayar ufti kepada raja. British juga membantu proses modernisasi Thailand dan membina landasan kereta api di kawasan utara. Raja mahu negara tersebut dipandang tinggi seperti negara Eropah dan mempunyai kemampuan yang sama seperti penjajah. Dan strategi Raja Thai ini ternyata berkesan. Di samping berjaya dalam modernisasi, Raja Thai juga pandai dalam hubungan diplomasi. Perjanjian antarabangsa ditandatangani dengan British menyebabkan perdagangan makin bertambah dan adanya perbincangan mengenai sempadan. Pada tahun 1909, perjanjian Anglo-Siamis ditandatangani dan Thai melepaskan beberapa kawasan kepada British, namun Thai juga dapat meluaskan kawasan sempadannya. Jirannya, Laos telah dijajah Perancis setelah kalah dalam perang, manakala Thailand terus menjadi negara yang kuat dan hebat pada kurun ke-20 meninggalkan negara-negara jiran yang lain. Zon Penstabilan. Modernisasi dan hubungan rapat dengan kuasa Eropah banyak membantu dalam Thailand tidak dijajah. Namun ada banyak juga pendapat menyatakan faktor terbesar adalah kerana geografi atau lokasi Thailand itu sendiri. Negara Thailand diapit di antara penjajah Perancis di timur dan British di utara, selatan dan barat. Oleh itu, lokasi Thailand menjadikan ia satu zon untuk menstabilkan kuasa antara dua penjajah ini yang pernah berperang iaitu British dan Perancis. Namun keadaan di kawasan ini tidak selalunya tenang. Thailand menikmati hasil perdagangan dengan mengekalkan hubungan baik dengan British. Perancis masih mahu bercita-cita meluaskan jajahan. Namun perjanjian ditandatangani pada tahun 1896, semua pihak bersetuju membiarkan Thailand tidak dijajah dan dijadikan zon untuk menetralkan kuasa dua penjajah besar Eropah itu. Raja Rama kelima memerintah dari tahun 1868
hingga 1910 berjaya mencapai sesuatu yang difikirkan mustahil oleh ramai, dan sehingga kini Raja Rama kelima, Chulalongkorn Longkorn dianggap sebagai The Great Beloved King. Beliau berjaya memainkan peranannya sebagai raja untuk menyelamatkan Thailand daripada dijajah. Adakah Thailand dijajah Jepun? Pada permulaan Perang Dunia Kedua, Thailand diperintah oleh Jeneral Pibun yang menguasai kerajaan, dan Thailand kemudiannya mula mengamalkan sistem pemerintahan tentera dipengaruhi oleh ideologi fasis dari Nazi dan Jepun. Beliau meniru teknik propaganda oleh Hitler dan Mussolini untuk menguatkan kuasanya. Pada tahun 1940, sewaktu Perang Dunia Kedua berlangsung, kebanyakan kawasan di negara Perancis ditakluki oleh Nazi Jerman. Jeneral Pibun segera merancang mahu membalas dendam terhadap tindakan Perancis dahulu yang memaksa Thailand berundur dari sempadan di Laos dan Kemboja secara menandatangani perjanjian yang tidak adil. Oleh itu, Thailand memerlukan bantuan Jepun untuk menentang Perancis. Kerajaan Thailand mula berbaik dengan Jepun. Oleh itu, walaupun Jepun datang ke Thailand dengan tiba-tiba, Thailand sangat berterima kasih dengan Jepun kerana telah menekan pihak Perancis dan mendapatkan semula kawasan yang dahulunya diambil secara paksa. Jepun adalah pihak Axis manakala Perancis adalah pihak Allies semasa Perang Dunia Kedua. Negara Thailand membantu Jepun untuk membenarkan tentera Jepun melalui jalan dan menggunakan landasan kereta api untuk masuk ke Malaya. Krisis selepas perang. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Thailand mula memperbaiki reputasi di peringkat antarabangsa yang tercalar sebelum ini kerana pernah bekerjasama dengan Jepun. Selepas memulangkan semula kawasan sempadan pertelingkahan dengan Perancis pada tahun 1940, imej Thailand semakin baik dan dimasukkan sebagai ahli United Nations pada tahun 1946. Akan tetapi, perjalanan Thailand selepas perang tidak mudah dan mempunyai beberapa krisis. Pada tahun 1946, raja yang baru dilantik, Ananda Mahidol, ditemui mati ditembak dan mengejutkan semua rakyat. Perkembangan ekonomi dan polisi luar Thailand. Thailand adalah antara negara yang mempunyai perkembangan ekonomi paling pesat dari tahun 1960-an hingga lewat 1990-an. Pada tahun 1990-an, Thailand dikategorikan sebagai sebahagian dari gelombang kedua untuk negara industri baru, NIC, bersama-sama Malaysia dan Indonesia ketika itu. Ini meningkatkan lagi taraf hidup penduduk terutamanya di bandar. Namun pada Julai 1997, dunia dikejutkan dengan krisis kewangan di pasaran Thailand yang memaksa kerajaan menilai semula nilai mata wang baht yang kemudiannya menyusut dengan mendadak. Keadaan ini juga memberi kesan besar kepada semua pasaran Asia, terutamanya di Asia Tenggara. Krisis besar ini sangat menjejaskan Thailand dan banyak institusi kewangan runtuh atau diambil alih. Tanpa modal kapital dalam negara, semua aktiviti pembangunan dan pelaburan kewangan terhenti atau menjadi sangat perlahan. Thailand terpaksa memohon bantuan dari Tabung Kewangan Antarabangsa, IMF, untuk membantu pembaikan ekonomi terutamanya dalam sektor kewangan, dan kemudiannya barulah ekonomi dapat dibaiki dengan perlahan-lahan. Apabila IMF masuk campur untuk menyelamatkan Thailand dengan memberi pakej rangsangan ekonomi dan mengarahkan perubahan dalam nilai mata wang, perbankan dan sistem kewangan, rakyat Thailand mula menganggap ianya adalah satu ancaman baru dalam bentuk penjajahan moden kepada negara. Thailand adalah sebuah negara yang sinonim dengan kekacauan politik dan protes jalanan. Pada 24 Jun 2021, golongan rakyat pro-demokrasi memulakan perhimpunan anti-kerajaan di Bangkok yang juga hari ulang tahun ke-89 kejatuhan sistem monarki mutlak kepada sistem raja berperlembagaan atau dikenali sebagai Revolusi 1932 di Thailand. Bandar Bangkok dipenuhi dengan ribuan penunjuk perasaan walaupun Thailand sedang diancam gelombang ketiga pandemik COVID-19 bermula April 2021 dengan varian virus Delta yang menyebabkan sistem kesihatan semakin tenat. Penunjuk perasaan memenuhi jalan-jalan di mana terletaknya Monumen Demokrasi menghala kebangunan parlimen di Bangkok kerana marah dengan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 2014. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa rakyat Thailand protes terhadap kerajaan dan raja. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Thailand dan gelombang ketiga COVID-19. Pada ketika ini, Thailand seperti juga negara-negara lain di Asia Tenggara
sedang menghadapi peningkatan kes mendadak sejak bulan April 2021 disebabkan varian Delta COVID-19. Sejak gelombang ketiga melanda, lebih 440,000 jumlah kes dilaporkan dan lebih 3,600 jumlah kematian dengan majoritinya di Bandar Bangkok. Pakar kesihatan menyatakan situasi di Bangkok hanya menunggu masa untuk menjadi tidak terkawal dengan kebanyakan katil untuk pesakit COVID-19 di hospital besar seperti di Ramathibodi dan Chulalongkorn Longkorn sudah penuh. Pesakit yang tidak mempunyai simptom juga diminta pulang menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Ini menyebabkan ramai rakyat yang marah kerana terdapat banyak kes kematian berlaku di rumah. Revolusi 1932 atau Kudeta 1932 di Thailand. Pada 24 Jun 1932, satu rampasan kuasa atau kudeta berlaku di Thailand di mana sistem monarki mutlak digulingkan dan diganti dengan sistem demokrasi berperlembagaan dengan mengekalkan raja sebagai ketua negara. Kesinambungan waris pemerintahan Raja Thailand tetap berterusan sehingga masa kini. Sebelum itu, pada tahun 1920-an, kegagalan golongan aristokrat memacu perkembangan ekonomi Siam menyebabkan golongan intelek berfahaman liberal iaitu pelajar-pelajar dari universiti di barat mula menceburi bidang politik. Mereka mahu melakukan pembaharuan kerana menganggap sistem raja mutlak sudah tidak berfungsi dengan baik. Sikap boros dan kelemahan pentadbiran monarki ketika itu juga menyebabkan rakyat tidak puas hati. Gerakan demokrasi diketuai oleh seorang pelajar yang melanjutkan pelajaran di Paris bernama Pridi Panomyom. Beliau bergabung dengan Pibul Songgram iaitu anggota tentera yang juga menyambung pelajaran di Paris dan menubuhkan Parti Rakyat People's Party. Mereka melancarkan revolusi dan berjaya menggulingkan Raja-Praja Dipok, seterusnya menamatkan sistem monarki mutlak di Thailand. Sudah menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan dalam parti politik Thailand di mana kerajaan yang dibentuk banyak bergantung kepada sokongan tentera. Tanpa sokongan birokrat tentera, kerajaan tidak akan bertahan lama menyebabkan rakyat sudah muak dan menuntut demokrasi sebenar dijalankan. Sejak kudeta 1932, terdapat banyak kudeta yang dilakukan oleh pihak tentera untuk mengambil alih pemerintahan. Namun, keseluruhan aksi kudeta yang telah berlaku, institusi raja kekal utuh tanpa diusik oleh pihak tentera. Hal ini menjelaskan lagi terdapat hubungan rapat pihak tentera dan institusi raja Thailand. Protes terbaru di Thailand. Protes besar-besaran yang bermula di Bangkok pada 24 Jun yang lalu dengan sokongan majoriti oleh golongan muda yang juga aktif di media sosial. Golongan ini iaitu generasi Z dilihat menganjurkan demonstrasi. Protes ini sudah bermula kira-kira setahun yang lalu oleh pihak pro-demokrasi yang kemudian terhenti seketika dengan pandemik COVID-19 dan terdapat para pelajar yang turut dipenjarakan. Mereka menggunakan simbol tiga jari bagi menuntut pembaharuan dalam pentadbiran negara dilaksanakan. Kali ini, penunjuk perasaan mula berkumpul di depan Monumen Demokrasi dan jalan-jalan menghala ke bangunan parlimen. Rakyat dilihat amat marah terhadap kerajaan yang dianggap gagal menguruskan pandemik COVID-19 sehingga mengakibatkan ramai terkorban. Patung-patung berbentuk mayat dibakar mewakili mereka yang kehilangan nyawa. Selain turun di jalanan, terdapat juga penunjuk perasaan yang memandu kenderaan masing-masing bagi mengurangkan risiko penyebaran virus. Pada 18 Julai, para penunjuk perasaan cuba merempuh masuk ke dalam bangunan pejabat Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Ini menyebabkan keadaan menjadi lebih huru-hara dengan pihak polis menggunakan gas pembedah mata, peluru getah dan meriam air untuk meleraikan perusuh. Beberapa orang telah ditahan kerana menyerang anggota polis dan terdapat wartawan yang cedera. Tuntutan penunjuk perasaan. Tuntutan yang dibuat adalah supaya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meletakkan jawatan kerana gagal memimpin negara dengan baik. General Prayut Chan-o-cha adalah bekas ketua tentera Thailand yang merampas kuasa semasa pilihan raya umum 2014 sedang berlangsung selepas Yingluck Shinawatra membubarkan Dewan Rakyat. Sejak itu, Thailand telah diletakkan di bawah undang-undang tentera yang dilihat sebagai alat untuk menjaga kepentingan ahli politik sahaja. Ramai yang menuntut supaya Prayut berhenti berkuasa dan memulakan kembali pimpinan kerajaan yang sebelum ini diambil secara tidak sah. Sistem monarki yang dilihat menindas rakyat. Undang-undang Les Majestic yang sangat tegas di Thailand di mana rakyat yang mengkritik atau menghina institusi raja akan dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Pada waktu ini, rakyat sangat marah terhadap Raja Maha Vajiralongkorn yang dianggap sangat boros dan membazirkan wang di saat negara menghadapi krisis ekonomi. Tuntutan lain dibuat oleh para pelajar universiti ialah menggugurkan semua imuniti undang-undang dinikmati oleh raja selain membebaskan tahanan yang melakukan kesalahan di bawah undang-undang menghina raja dan membuat pembahagian jelas antara aset peribadi raja dengan harta kerajaan.
lebih banyak vaksin dari luar dibawa masuk segera. Dengan populasi hampir 70 juta orang, Thailand perlu menyuntik 70% penduduknya atau 50 juta orang untuk mencapai imuniti kelompok. Thailand memulakan program vaksinasi pada 28 Februari 2021 bermula dengan petugas perubatan menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Thailand banyak bergantung kepada AstraZeneca untuk bekalan vaksin dan dianggar memperolehi 61 juta dos dari syarikat Siam Bioscience yang juga dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Pembelian vaksin dari syarikat milik Raja Thailand ini juga dianggap tidak telus. Pelaksanaan vaksinasi Thailand lebih perlahan berbanding beberapa negara jiran di ASEAN. Keadaan ini menyebabkan ada individu yang memilih untuk terbang ke luar negara untuk mengambil suntikan vaksin sendiri. Data menunjukkan ketika ini, kira-kira 14 juta rakyat Thailand lengkap divaksin merangkumi 10.3% populasi. Penunjuk perasaan juga mahukan lebih banyak vaksin luar seperti Pfizer atau Moderna dibawa masuk. Ini kerana ramai yang sudah tidak yakin dengan keberkesanan vaksin dari China iaitu Sinovac untuk melawan varian Delta. Rakyat sudah kecewa dengan cara kerajaan mengawal pandemik COVID-19 dan menguruskan program pervaksinan. Walaupun syarikat Siam Bioscience sendiri menjadi pengeluar vaksin AstraZeneca, akan tetapi mempunyai masalah seperti bekalan yang tertangguh dan sudah 50% di belakang sasaran pengeluaran. Thailand adalah antara negara yang paling banyak dilawati pelancong seluruh dunia setiap tahun. Dengan berkeluasan sekitar 513,115 km², sememangnya banyak lokasi menarik yang boleh dilawati di Thailand. Negara ini berada di tangga ke-8 destinasi pelancongan paling popular di dunia kerana memiliki budaya yang unik, kepelbagaian makanan, kehijauan landscape yang memukau, pulau-pulau yang indah dan banyak tempat bersejarah. Menurut Kementerian Pelancongan dan Sukan Thailand, bagi tempoh Januari sehingga November 2023, jumlah rakyat Malaysia yang melancong ke Thailand ialah paling tinggi iaitu 3.8 juta orang, diikuti dari China 2.9 juta orang, Korea Selatan 1.37 juta orang, India 1.35 juta orang dan Rusia 1.17 juta orang. Dan oleh itu, sebanyak 1.1 trilion baht atau 31.3 bilion US dollar atau RM180 bilion keuntungan diperolehi daripada sektor pelancongan di Thailand untuk tahun ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa ramai pelancong dari seluruh dunia memilih Thailand. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu Mobile Apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Thailand menerima anugerah berprestij Danish Travel Awards 2023 dengan diiktiraf sebagai negara destinasi pelancongan terbaik di luar Eropah. Untuk tahun 2023, Bangkok mengalahkan Paris sebagai bandar yang paling ramai dilawati pelancong seluruh dunia. Bandar-bandar lain di Thailand juga adalah padat dengan pelancong dengan mempunyai bilangan pelancong paling ramai per kapita iaitu di Phuket seramai 118 pelancong untuk seorang penduduk lokal, di Pattaya seramai 99 pelancong untuk seorang penduduk lokal dan di Krabi seramai 72 pelancong untuk seorang penduduk lokal. Bandar Bangkok menjadi ibu kota keempat yang paling tinggi di carian internet untuk tahun 2023 selepas London, Paris dan New York. Carian tertinggi Airbnb dan tempahan paling tinggi di Agoda yang dibuat oleh pelancong ialah Bangkok. 80% pelancong yang tiba di Thailand ini adalah menggunakan jalan udara. Bangkok Airways telah diiktiraf sebagai syarikat penerbangan serantau terbaik dan Thai Airways menduduki tangga ke-8 bagi kru kabin penerbangan terbaik di seluruh dunia. Pulau-pulau di Thailand mempunyai pantai yang cantik, bercuaca tropika dan air laut yang biru menjadi pilihan pelancong dari seluruh pelosok dunia. Phuket, Krabi dan Pattaya adalah destinasi yang mempunyai pulau-pulau yang paling padat dengan pelancong seluruh dunia. Phuket dan Krabi terletak di selatan Thailand, di Laut Andaman, mempunyai air yang sangat jernih dan kaya dengan spesies hidupan laut. Krabi mempunyai landscape yang unik dengan batuan kapur tinggi dari paras laut dan dianggap oleh pelancong sebagai syurga tropika. Maya Bay di Pulau Phi adalah antara pantai dengan pasir yang putih dan terkenal di seluruh dunia dengan panorama yang indah dan juga pernah menjadi lokasi penggambaran filem Hollywood The Beach.
Semasa waktu puncak popularitinya, pantai ini menerima sehingga lebih 8,000 pelancong sehari sehingga kerajaan Thailand terpaksa menutup lokasi tersebut kepada orang awam selama beberapa tahun untuk memulihkan ekosistem yang terjejas. Bulan November sehingga April merupakan musim kemuncak bagi kedatangan pelancong di Phuket dan Krabi. Pakej pelancongan yang banyak menyebabkan harga bagi penginapan boleh dipilih mengikut bajet individu dan juga terdapat banyak aktiviti-aktiviti ditawarkan dengan pakej yang menarik. Kepesatan sektor pelancongan di Thailand berbanding negara-negara lain selepas pandemik COVID-19 adalah disebabkan pembukaan sempadan negara yang lebih awal bagi membolehkan pelancong datang. Menurut Agoda, Thailand adalah di tangga keempat paling teratas bagi aktiviti pelancongan domestik, iaitu melibatkan rakyat negara sendiri selepas Amerika Syarikat, Jepun dan Malaysia. Thailand adalah antara negara yang tidak pernah dijajah oleh kuasa barat. Oleh itu, banyak tempat dan bangunan bersejarah kekal utuh. Bangkok mempunyai 400 kuil Buddha, antaranya yang terbesar dan paling terkenal seperti Wat Arun yang terletak di tepi sungai Chao Phraya. Bangkok juga adalah bandar yang hidup dan meriah pada waktu malam yang dipenuhi dengan para pelancong dan backpackers. Jalan-jalan di Bangkok menawarkan pelbagai jenis pilihan hiburan untuk pelancong, termasuklah bagi golongan LGBT. Khao San Road di Bangkok dikenali sebagai syurga backpackers dan di sini semua pelancong dari seluruh dunia sering berkumpul dan bersosial pada waktu malam. Pun begitu, Bangkok masih dikategorikan bandar yang bersih walaupun tidak sebersih Singapura atau Dubai dengan terdapat banyak kedai makanan atau gerai jalanan dan mereka amat mementingkan kebersihan kawasan masing-masing. Masakan di Thailand sangat diminati seperti menu Tom Yam Goong dan Masaman Kari yang menjadi antara 10 makanan paling sedap di dunia. Bandar ini juga adalah syurga beli-belah dengan pelbagai lokasi untuk dipilih mengikut bajet individu daripada pusat beli-belah yang mewah, pasar terbuka, pasar borong, pasar malam dan pasar hujung minggu. Di samping itu, akses internet di Bangkok juga adalah antara terbaik di Asia Tenggara dan memudahkan pelancong. Ekonomi pelancongan Thailand. Thailand mula menjadi lokasi pilihan dilawati pelancong sekitar tahun 1970-an semasa Perang Vietnam. 45,000 tentera Amerika Syarikat diletakkan di Thailand dan ada antara mereka memilih untuk melawat tempat-tempat menarik di negara itu ketika tidak bertugas. Pada awalnya, jumlah pelancong asing yang datang adalah sekitar 40,000 orang setahun dan semakin meningkat sehingga mencecah angka jutaan orang. Pada tahun 1995, hasil pendapatan dari sektor pelancongan ialah $9.65 bilion atau 5.5% KDNK Thailand. Kemudiannya, ia melonjak secara drastik untuk tempoh 26 tahun seterusnya. Sumber pendapatan dari kedatangan pelancong asing menjadi antara penyumbang utama kepada KDNK Thailand dan membuka peluang pekerjaan kepada 4 juta rakyatnya. Sebelum sekatan perjalanan antarabangsa dibuat pada April 2020, sektor pelancongan Thailand menyumbang 11.8% KDNK tahunan negara itu dengan rekod kedatangan pelancong asing untuk tahun 2019 mencecah hampir 40 juta orang dengan menyumbang sebanyak $64.37 bilion kepada pendapatan negara. Seorang pelancong secara purata membelanjakan sebanyak $167 sehari dan tinggal selama 9 hari di Thailand. Kebanyakan perbelanjaan pelancong asing adalah dibuat untuk membeli belah dan aktiviti hiburan seperti di Bandar Bangkok. Untuk tahun 2023, pelancong dari Hong Kong paling banyak membuat tempahan untuk aktiviti berkumpulan diikuti Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Malaysia. Kerajaan Thailand juga memudahkan kedatangan pelancong dari negara barat seperti individu dari Amerika Syarikat dan Eropah dengan tidak memerlukan visa untuk masuk ke Thailand jika menginap untuk tempoh sebulan. Ramai pelancong dari barat juga berulang kali datang ke Thailand kerana layanan penduduk setempat yang mesra sehingga Thailand mendapat gelaran The Land of Smile. Thailand menawarkan kesemuanya daripada bandar-bandar moden yang tersegam dengan bangunan pencakar langit serta pusat membeli belah yang besar, tempat bersejarah, pulau-pulau eksotik dan kijauan hutan tropika bagi menenangkan minda. Pihak kerajaan juga membuat pelbagai strategi untuk meningkatkan kemudahan awam, sistem pengangkutan, langkah keselamatan dan mengambil peduli permintaan pelancong dalam masa yang sama juga memastikan identiti budaya penduduk setempat dipelihara. Thailand menjadi lokasi pilihan untuk bersara. Thailand juga dipilih antara 25 tempat terbaik untuk bersara oleh International Living dalam Indeks Persaraan Global Tahunan untuk 2022, iaitu berada di tangga ke-11 sekaligus menjadi tempat teratas di rantau Asia.
Bangkok, Chiang Mai, Pattaya dan Phuket antara bandar pilihan popular dalam kalangan pesara dari luar untuk menetap. Disebabkan mata wang Thailand yang lebih rendah, mereka yang datang dari negara-negara barat dapat hidup dengan selesa selain kos pengangkutan dan hiburan yang murah di Thailand. Kos hidup di Thailand dianggarkan 40% lebih rendah dari negara barat. Individu yang bujang hanya memerlukan sekitar $1,000 sebulan untuk tinggal di bandar-bandar di Thailand dengan kadar sewa pangsapuri yang selesa serendah $400 sebulan. Mereka yang memilih Thailand untuk bersara perlu memohon visa khas dengan beberapa syarat ketat seperti berusia lebih 50 tahun, mempunyai insurans kesihatan dan tiada penyakit berjangkit, mempunyai pencen tetap bulanan dan simpanan deposit di dalam bank di Thailand sekurang-kurangnya $22,000 serta tiada sebarang rekod jenayah. Majoriti pemohon visa untuk bersara di Thailand adalah dari Britain, selain Amerika Syarikat, Jerman, Perancis dan Belanda. Ini laluan biasa yang digunakan sejak berabad lamanya, iaitu lebih jauh. Dan ini pula projek terbaru kerajaan Thailand yang bakal mengubah segala-galanya. Jika berjaya dibina, terusan seketingkra di selatan Thailand ini akan memberi impak yang sangat besar dalam dunia perdagangan maritim sebagai laluan alternatif kepada Selat Melaka yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Idea pembinaan sebuah terusan di selatan Thailand sebenarnya telah bermula sejak beberapa kurun yang lepas, iaitu pertama kali pada tahun 1677 apabila Raja Thailand, King Narai the Great, mengarahkan seorang jurutera berbangsa Perancis bernama D. Lama untuk membuat kajian bagi membina terusan dari Burma ke Songkhla, dan D. Lama membuat kesimpulan bahawa ianya mustahil untuk dibina. Kemudian pada kurun ke-18 dan ke-19, beberapa kajian lain mengenai idea pembinaan terusan seketingkra dibuat, termasuklah oleh seorang jurutera terusan Suez, Ferdinand de Lesseps, pada tahun 1882. Akan tetapi, Raja Rama ke-5 tidak membenarkan ia diteruskan atas faktor terdapat perjanjian antara British dan Thailand di kawasan tersebut. Pada kurun ke-21, idea pembinaan terusan seketingkra masih dipertimbangkan, termasuklah semasa di bawah pentadbiran Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Akan tetapi, projek ini telah berhenti disebabkan berlakunya rapasan kuasa pada tahun 2006. Paling terkini, Perdana Menteri Srettha Thavisin mahu meneruskan idea terusan seketingkra tetapi melalui jalan darat yang bakal menghubungkan pelabuhan di Ranong dan Chumphon. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat idea pembinaan terusan seketingkra di selatan Thailand sehinggalah menjadi projek pembinaan jabatan darat sebagai alternatif laluan di Selat Melaka. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru, iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, menganggarkan sebanyak 80% daripada keseluruhan jumlah perdagangan global akan menggunakan jalan laut. 60% daripada jumlah tersebut melalui Asia, dengan 1/3 daripadanya adalah laluan perkapalan global melalui Laut China Selatan. Laut China Selatan adalah kritikal bagi aktiviti perdagangan untuk negara seperti China, Taiwan dan Korea Selatan, di mana kesemuanya akan melalui Selat Melaka sebelum memasuki Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Sebagai negara ekonomi kedua terbesar di dunia, 60% daripada nilai dagangan negara China adalah melalui laut. Oleh itu, keterjaminan ekonomi China adalah sangat bergantung kepada Laut China Selatan atau secara lebih spesifiknya Selat Melaka. Data terakhir pada tahun 2016 menunjukkan sebanyak $5.3 trilion setahun nilai barang dagangan global yang melalui Laut China Selatan. Pada 2016, untuk perbandingan, jumlah barang dagangan melalui Laut China Selatan untuk beberapa negara ialah 63% bagi China, 42% bagi Jepun dan hanya 14% bagi Amerika Syarikat. Jumlah dagangan yang mencecah $5.3 trilion setahun juga menjadi kerisauan bagi pakar ekonomi, kerana jika berlakunya sebarang konflik yang serius di kawasan maritim ini, ia akan menjerumuskan dunia ke dalam krisis ekonomi global. Negara China juga dilihat berada dalam situasi yang rapuh terhadap sebarang gangguan laluan perdagangan di Laut China Selatan, sehingga ada yang menggelarkan situasi tersebut sebagai Malaka Dilema dan perlunya alternatif lain untuk aktiviti perdagangan selain menerusi Selat Melaka.
terdapat beberapa laluan alternatif bagi kapal memasuki Laut China Selatan seperti Selat Sunda dan Selat Lombok. Akan tetapi, jarak yang jauh akan menyebabkan kos lebih tinggi. Sebagai contoh, jika Selat Melaka terpaksa ditutup sehingga tempoh seminggu, kos bagi kapal yang terpaksa menukar laluan ke Selat Sunda dan Selat Lombok akan bertambah sebanyak $64.5 juta. Jika kesemua laluan seperti yang disebutkan tidak dapat digunakan, kapal-kapal terpaksa mengelilingi laut di selatan Australia yang lebih jauh untuk memasuki Laut Filipina. Situasi ini seperti laluan perdagangan maritim kritikal yang pernah ditutup, iaitu terusan Suez pada tahun 1967 sehingga 1974 yang menelan kos tambahan sehingga $2.8 bilion sebulan. Kenapa pembinaan terusan seketingkra masih belum dapat dilaksanakan? Kira-kira 70,000 kapal melalui Selat Melaka setiap tahun dan pembinaan terusan seketingkra akan dapat memendekkan lagi jarak perjalanan kapal laut sejauh 1,200 batu nautika atau 2,222 km, menjimatkan $350,000 kos bahan bakar atau 2 hingga 3 hari tempoh masa pelayaran bagi mengelilingi barat semenanjung Malaysia dan Singapura. Selat Melaka sepanjang 800 km adalah antara laluan perdagangan paling sibuk di dunia yang merangkumi 33% jumlah perdagangan global, termasuklah menjadi laluan kapal tangki minyak yang membawa 80% keperluan minyak dari Timur Tengah dan Afrika ke negara China. Seketingkra ini adalah kawasan daratan kecil atau sempit di selatan Thailand. Terusan seketingkra yang dirancang merentasi kawasan tersebut adalah sepanjang 102 km, 400 meter lebar dan kedalaman 25 meter dan dijangka masih dapat dilalui oleh kapal tangki minyak terbesar super tanker grade ULCC. Terusan ini dianggarkan boleh dilalui sehingga 122,000 buah kapal setahun dengan kos pembinaan adalah $25 bilion, memerlukan 30,000 orang tenaga kerja dan mengambil masa 10 tahun. Jika nuklear dan teknologi terkini lain digunakan, ia akan memakan masa selama 7 tahun. Akan tetapi, kos akan melonjak kepada $36 bilion. Sebelum ini, projek mega terusan seketingkra telah diluluskan oleh kerajaan Thailand pada tahun 2007. Akan tetapi, kerja pembinaan tidak dapat diteruskan kerana pelbagai isu melibatkan alam sekitar dan kerajaan ketika itu tidak mampu menguruskan projek berskala besar disebabkan ketidaktentuan dalam urusan dalaman politik. Sejak daripada itu, perdebatan mengenai pembinaan terusan seketingkra masih berlangsung dengan pelbagai pendapat disuarakan mengenai kelebihan dan kekurangan projek ini. Ramai ahli akademik bersetuju jika terusan seketingkra dibina, ia akan dapat menyelesaikan masalah kesesakan di Selat Melaka dan menjimatkan lebih banyak masa serta jarak. Akan tetapi, untuk membina sebuah terusan yang cukup dalam untuk menghubungkan Teluk Thailand dan Laut Andaman adalah tidak semudah seperti dalam kertas kajian kerana ia perlu memenuhi kedalaman dan lebar yang sesuai untuk dilalui oleh kapal kontena dan kapal tangki minyak. Kapal laut pada hari ini, terutamanya bagi perjalanan jarak jauh antara Asia dan Eropah, mempunyai panjang sehingga 400 meter, lebar 60 meter dan memerlukan laluan berkedalaman 19 meter. Kedalaman laut di penghujung daratan seketingkra adalah masih jauh seperti yang dinyatakan. Disebabkan itu, tiada pelabuhan laut dalam dibina di kawasan tersebut. Untuk mengorek kedalaman yang diperlukan memerlukan kos luar biasa, selain untuk mengekalkannya adalah sukar, terutamanya pada waktu monsun. Ia akan menyebabkan cas tol yang dikenakan untuk kapal-kapal yang melalui terusan ini akan dinaikkan. Kebanyakan terusan yang dibina di seluruh dunia adalah di kawasan yang mempunyai kedalaman semula jadi yang bersesuaian. Terusan Suez dan terusan Panama adalah contoh projek kejuruteraan yang mengagumkan yang telah mengevolusikan industri perdagangan maritim. Selain itu, laluan sedia ada Selat Melaka mempunyai kelebihan dengan adanya pelbagai pelabuhan yang sudah lama beroperasi seperti Pulau Pinang, Klang, Tanjung Pelepas dan Singapura. Pada tahun 2020, kerajaan Thailand telah menukar impian pembinaan terusan seketingkra kepada laluan darat yang dihubungkan melalui jalan raya dan landasan kereta api dengan dua buah pelabuhan laut dalam. Thailand merubah projek terusan seketingkra kepada Land Bridge. Thailand bercadang untuk membina dua pelabuhan dalam yang dihubungkan dengan jabatan darat di bahagian selatan Thailand untuk memendekkan lagi perjalanan kapal dan tidak perlu melalui Selat Melaka. Laluan darat sepanjang 90 km secara teorinya adalah lebih mudah dilakukan berbanding mengorek terusan seketingkra sebelum ini. Namun, ia masih memerlukan kos puluhan bilion US dollar dengan sumber pelaburan dari luar seperti dari China.
Jika berjaya, ia akan menyediakan laluan alternatif bagi perdagangan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik dan menjimatkan tempoh masa keseluruhan antara 6 hingga 9 hari. Dua buah pelabuhan laut dalam akan dibina di timur dan barat pesisiran pantai bahagian selatan Thailand, iaitu di wilayah Chumphon bagi lokasi Teluk Thailand dan di wilayah Ranong bagi lokasi Laut Andaman. Dua pelabuhan utama ini akan dihubungkan dengan jalan raya dan landasan kereta api. Kos keseluruhan dianggarkan ialah $35.6 bilion dengan $18 bilion diperuntukkan untuk pembinaan dua buah pelabuhan utama. Profesor Antonio L. Rapa dari Singapore University menyatakan projek ini memakan belanja yang sangat tinggi, tambahan lagi lokasi di selatan Thailand yang masih belum betul-betul stabil dan kawasan berbukit menyebabkan risiko semasa pembinaan. Tetapi jika ia berjaya, Singapura bakal menerima kesan dalam tempoh 50 tahun akan datang kerana pelabuhan Singapura adalah antara penjana ekonomi utama negara itu. Laluan perdagangan maritim juga adalah penentu kestabilan politik serantau serta menjadi antara sumber ekonomi utama negara tertentu, dan projek mega seperti ini boleh menarik Thailand dalam isu pertikaian wilayah di Laut China Selatan. Pada Oktober 2023, Kabinet Thailand telah memberi kelulusan untuk projek dimulakan. Jika tiada halangan, fasa pertama projek bakal disiapkan pada tahun 2030 dan sepenuhnya pada tahun 2039. Akan tetapi, penganalisis turut menyatakan kesukaran yang bakal terjadi, iaitu kapal-kapal kontena yang terpaksa berlabuh di pelabuhan Chumphon dan Ranong kemudiannya memunggah barang muatan untuk diangkut pula melalui jalan darat, dan ini mungkin akan menambahkan lagi kos. Sebahagian kapal mungkin akan terus memilih laluan Selat Melaka dan Singapura yang lebih mudah dan mengelakkan sebarang risiko pada barang dagangan berbanding untuk menjimatkan masa hanya beberapa hari. Akan tetapi, mengikut kajian volume trafik diunjurkan, laluan Selat Melaka bakal melebihi kapasiti maksimum menjelang 2030, dan projek jalan darat ini boleh memberi alternatif kepada aliran barang dagangan supaya kekal lancar. Kesimpulannya, usaha kerajaan Thailand membuat sebuah laluan alternatif kepada laluan perdagangan utama Selat Melaka mempunyai kelebihan tersendiri. Ia juga bakal memberi kesan kepada laluan maritim secara global, dan idea membina terusan seketingkera yang tercetus sejak kurun ke-17 lagi kini menjadi misi membina land bridge atau jambatan darat, menunjukkan keinginan Thailand untuk terus bersaing membangunkan ekonomi mereka dengan peluang yang ada. Negara serantau yang lain perlu mengkaji sebaik mungkin bagaimana untuk mendapat keuntungan dan faedah bersama. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru, iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.